Api membakar pusat grosir konveksi di kawasan terminal bus Simpang Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi pada Jumat siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat sudah dapat dikendalikan. Kobaran api sudah diisolasi dan sebagian sudah padam. Sementara petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan. Sebanyak 100 lebih toko dan sekitar 2.500 lapak pedagang yang ada di bangunan tahap 2 pasar konveksi Aur Kuning ini ludes terbakar. Sementara polisi pada Jumat lalu masih belum bisa masuk ke lokasi untuk melakukan penyidikan dan identifikasi penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari lantai pasar Blok D. Dari Bukit Tinggi, Wahyu Sukumbang melaporkan.